mendadak banget gak sih showroom? Tiba-tiba pengen showroom aja, mendadak ya. Gak sih, mendadak banget. Mendadak pengen showroom guys. Udah malam sih, jadi mungkin gak lama-lama. Kaget ya. Showroom, tapi tidak lama-lama kok, paling beberapa menit saja, kaget dikit. Pagi kakak, pagi ya, subuh sih, subuh. Gimana kabar kalian? Mendadak aku pengen showroom. Siapa nih yang lusa nonton Ai Takata? Siapa yang nonton Ai Takata? Ayo, ada aku loh. Siapa yang MNG? Kita ketemu loh. Masa gak mau ketemu sama aku? Tipsal-tipsal aja. Gak mau ketemu, ngomong langsung. Kalian gak ada yang mau MNG sama aku? Dapet, masih ada loh kak. Kalian kenapa kaget, hah? Emang apa yang mengagetkan? Tidak ada yang dikagetkan. Tidak jump scare kok. Banyak kabel diskonnya. Emang ini ngagetin, emang ini jump scare ya. Aku tidak ngagetin kalian loh. Siapa yang gak sabar buat nanti project terbaru trainee? Siapa, ayo? Aku nggak ponian guys, aku nggak pakai poni, kalian tidak pakai kan? Ada beberapa yang pakai poni yang enggak, aku sih nggak pakai poni ya. Dih, ngatur, jangan ponian. Dulu waktu masih kecil tuh aku ponian tau guys, kayaknya sampai kelas 6 SD sampai SMP kayaknya aku ponian deh. Dari kecil sampai SMP tuh aku ponian. Pas SMA udah gak ponian, lebih tepatnya ya
pas masuk SMA tuh aku udah gak ponian. Tapi sampai SMP tuh aku ponian. Itu Selin guys. Pas sudah gak pakai poni itu Elin guys. Apa kalian kangen Selin? Kabel diskonya. Kok kalian belum pada tidur sih? Aneh. Nungguin kamu live lah. Kalau misalnya aku nggak live, berarti kakak nggak tidur. Libur kuliah, Lin, makanya nggak tidur. Masih banyak kabel adiskannya. Apa itu tidur? Lo guys, spill baju hari ini. Baju hari ini adalah baju kaos summer fest. Iya, yeah. Summer fest. See? Tapi aku gunting lengannya biar bervariasi. Aku gunting sendiri. Ini bukan tisu, ini kapas guys. Iya, aku sobek. Kangen summer fest, kangen juga. Kok kayak tisu ya udah. Kapas. Pas summer fest kamu udah kenal aku belum sih? Udah gak sih kak? Kakak kan setia nomor satu Elin. Widih. Kehujanan tadi kak? Hah? Kehujanan? Kalian lihat dari mana? Makasih banyak kak. Bangga bilangnya hujan ay. Oh, PM. Oh, kira pada gak baca PM aku. Jadi kepala kamu apa? Ini adalah apa namanya ya? Kayak banduk kain gitu. Apa sih yang buat skincarean? Tiba-tiba lupa namanya apa. Masih banyak kak. Aku nggak ponian ya guys. Tidak terlihat kan? Ya, bandana.
Kenapa sih kalian suka aku nggak ponian? Kenapa? Kalian tuh nggak mau aku ponian? Kenapa? Kan kalau ponian menjadi Selin waktu masih kecil. Karena Selin kecil tuh dia ponian. Jidat aku. Kenapa ini jidat aku? Maksud kalian aku jenong? Enggak ya, aku gak jenong. Dia masih sekelingking. Look, sekelingking. Kalau jenong itu dua kelingking. Maksud kalian apa ini gak jenong ya tuh? Sekelingking loh, kelingking tuh kecil loh. Coba ukur kalian berapa kelingking jidatnya. Ah, nggak seru. Nggak ada penggaris masalahnya. Ada gak ya? Nggak ada pengukur guys. Gimana cara mengukurnya? Ini punya deh. Punya penggaris. Coba kita pakai ukur pakai pensil ya. Pensil penggaris bukan? Enggak tuh, masih panjangan pensil kan daripada jidat aku. Aku gak ada penggaris. Aku bukan sekolah normal. Enggak punya penggaris. Nggak belajar. Belajar ya, tapi emang ada penggaris. Kapan aku penggaris? Kita cek pengukur. Di mana pengukur? Nggak ada guys. Kita ukur pakai karet. Bisa gak sih pakai karet? Kalian pasti punya karet ini kan? Ya kan? Ini tuh pasti karet kalian sama kan? Kecuali kalau misalnya kalian udah dilebarin bekas bubur, styrofoam bubur, itu udah beda ukurannya. Lihat, hampir sama bukan? Ya, aku segitu. Karet aku karet ban. Wah itu sih, gede banget ya kak. Hampir sama, aku nggak jenong. Cuma kalian doang bilang aku jenong, yang lain nggak pernah. Ngeliatin jidat deh mulai sekarang. Kayak benteng. Benteng. Banteng.
benteng, banteng, kok sama namanya? Banteng hewan, benteng gedung, ya kan? Sekarang jenongnya sepasang. Maksudnya apa ya? Aku gak ponian. Cerita di Sunfest kemarin dong. Cover 3 hari widih berturut-turut. Abis itu langsung lanjut latihan. Jangan lupa cokomin enak clean. Ya betul, cokomin enak sekali. Aku lihat kamu di Malang tau. Ya karena kan aku offernya di Malang. Kalian cantik, bismillah cicinya. Waduh, jangan ya dek ya, jangan jadi orang ketiga ya dek ya. Cici saya sudah nikah ya dek ya, sudah punya suami, sudah punya satu anak ya dek ya. Jangan habis jatuh kalian. Jatuh, jatuh apa ini? Jatuh, jatuh apa? Jatuh cinta ke kalian kah? Jenong siapa kamu, jenong aku men. Jangan gitu dek, jangan gitu. Kok ini mah ngebahas jenong lagi ya? Makasih kak bagi diskonnya. Bubur, kita bahas bubur. Aku sih tim bubur diaduk ya. Wah, kayak muntah. Malah kok nggak diaduk? Aneh gak sih, kayak rasanya itu ada yang asin banget, terus tiba-tiba bawahnya itu kayak gak ada asin gitu. Kayak kan kalau diaduk kan bumbunya kan meresap ke mana-mana kan, pas gitu ya kan. Kalian lebih pilih kepanasan atau kedinginan? Nah, lapar. Emang itu kalau malam-malam enggak sih, subuh-subuh gini tuh lebih baik nggak bahas makanan sih. Kamu suka bubur kacang hijau gak? Aku lebih suka bubur ketan hitam sih guys. Kayak lebih enak aja gitu. Tapi selera masing-masing sih. Ketan yang sama santan itu kah? Betul sekali. Panasan tinggal hidupin kipas angin. Tapi kalau misalnya kepanasannya tuh di outdoor yang nggak ada kipas angin, kayak nggak ada listrik, itu gimana kak? Ayo gimana? Nggak ada listrik. Siapa yang ketawa malam-malam? Kalian dengar ketawa gak sih?
Gak apa, kita temenan. Dan gitu. Kak Dina sama Kak Desi lagi apa ya? Desi habis, mereka berdua sih lagi habis show. Besok siapa yang nonton Off Air? Besok siapa? Lusanya siapa yang nonton Aita Kata? Terus September siapa yang MNJ sama Two Shot? Kalau yang ketemu kita nanti ini ya, MNJ sama Two Shot kalau ketemu kita kita ketemu pakai gini. Itu tanda. Hai. Hai. Ya kan. Enggak tahu aku lagi suka begini. Kan kalau dede-dede biasa kan normalnya begini kan. Oke, hai. Hai, hai gitu kan. Terlalu jaim itu. Kita begini sekarang. Bandanya lucu, makasih ya kak. Ini sih orang-orang pada bilang ini bando banteng, benteng, banteng, banteng, bando banteng. Kalau enggak kalau diginiin tuh jadi tanduk unicorn. Nge-lag gitu Lin, wow. Oh, makasih banyak kalau kakak tangan aku berotot. Wow. Makasih banyak kakak, itu satu pujian yang sangat sangat saya bahagia. Kalau saya berotot. Enggak sih, enggak juga. Berotot mana sama Chelsea? Kayaknya Chelsea lebih berotot. Kalau saya tuh lebih otot karena ya otot, ngerti gak sih? Kan kalau Chelsea bener-bener kayak otot gitu, gede gitu kan. Saya kurus. Panco sama gen 11 lain. Oh, gak mau panco, mending yang lain aja. Panco aku jadi ininya, jurinya. 1, 2, 3. Nah, galon pasang sendiri kak. Aku sih nggak mengangkat galon gitu ya, karena sekarang sudah ada teknik terbaru, galonnya tinggal dipasangin mesinnya aja, simple banget. Open jasa pukul admin galin. Wah, kalian aja yang saling memukul-mukul diri kalian ya, jangan nanti jadi kekerasan. Pagi, pagi. Aku banyak video TikTok yang pengen aku upload. Enggak sih, enggak banyak banget, tapi ada yang mau aku upload. Tapi aku pengen upload setelah Aita Kata aja deh. Aku mau upload setelah Aita Kata. Karena Aita Kata aku pengen menunjukkan sesuatu. Lihat, wede. Banyak kak, kapan pajama? Ada juga kok pajama sebelum Aita Kata. Au, sebelum Aita Kata itu pajama guys. Kalian juga jangan lupa nonton pajama, walaupun tidak ada aku, tapi nggak apa, nonton aja guys. Jadi bisa nonton pajama, nonton Aita Kata, seru banget gak sih? Kalau kalian tarif dua-duanya sih serunya.
kece banget yang show dua kali. Semangat. Kapan ya di Fairy Finjot? Bisa kok, bisa kah? Jangan menyerah aja. Jangan menyerah. Itu lagu apa ya? Kayak gak asing. Kan yang show of air yang 3 hari berturut-turut itu kan ada Kak Indira ya. Jadinya aku sama Kak Indira selalu pergi dan pulang bareng. Enggak sih, enggak setiap setiap 3 harinya itu. Di hari terakhir sih enggak, karena punya kegiatan yang berbeda di hari yang terakhir. Jadi pulangnya tuh kita berbeda-beda. Jadi aku pulang mana, Kak Indira pulang kayak beda jamnya gitu. Tapi kayak aku sama Kak Indira selalu pulang sama pergi bareng-bareng. Terus kita mencuri jajanan di off air. Enggak sih, mengambil. Masih sekos guys, aku masih sekos sama Kak Dina, Kak Disi, Kak Indira. Kita berempat tuh masih sekos. Cuma beda kamarnya aja, gak satu kamar. Out dulu ya Lin, nanti balik lagi. Nanti pas kakak balik lagi, kayaknya aku sih udah end sih kak. Lin meet and apa itu? 1 bulan berapa Lin bayarnya? Kalian tanya ke ibu kosnya lah, jangan ke aku. Emang aku yang punya kos-kosan. Setiap kamar tuh beda-beda ya guys. Aku sama kamar Kanina sama kamar Kak Indira tuh beda. Beda tiga-tiganya. Sebeda itu. Selamat pagi, Lin. Hujan gak? Udah berhenti. Tadi sih hujan. Aku suka sama Lin. Jangan ya, Dik ya. Jangan. Kamu liatin, hah? Kamu tipe liatin hujan atau enggak? Enggak sih, aku tipe main hujan. Lin, spill playlist lagu. Ada sih guys, tapi jangan deh, itu khusus playlist aku aja. Khusus playlist aku aja. Kamu cosplay jadi Maleficent, maksud kakak apa ya? Aku nggak beri sayap loh kak. Aku gak bersayap kak. Maleficent tuh bersayap. Emang ada tanduknya sih, tapi tanduknya tuh gak ke depan Maleficent. Kan dia tanduknya ke atas, terus meruncing gitu kan kak. Aku gak seputih Maleficent loh kak. Aku bukan mayat hidup loh kak. Apa jangan-jangan ini aku hitam jadi aku dikira Maleficent tuh. Jam berapa di situ? Sepertinya di sini sudah jam 1 atau 12 lewat. Ya gak sih? Jam 1 kurang gak sih? Kayaknya ya. Mana Doraemon? Mana? Ya. Di sini jam 1 kurang. Aku kayaknya udah gak berfungsi pakai ini tau guys. Aku nyalain. Dia tuh sangat berisik sebenarnya. Kalau kita nyalain ini ya, seberisik apakah? Berisik banget kan. Tapi aku tetap gak bisa bangun.
Malah aku ngerasa kayak jam ini tuh aneh. Karena aku ngerasa aku belum matiin ininya. Kan kalau misalnya kita hidupin terus dia nyala, kan kita harus matiin kan. Aku tuh gak ngerasa udah matiin. Tapi aku bangun-bangun, aku bukan bangun karena dia. Pas aku lihat tuh dia udah mati. Udah kayak di off gitu, kayak kapan aku offnya? Kapan aku offin? Hah? Aku kayak ngerasa kayak kok serem banget sih Ninja, masa dia mengoffkan diri dia sendiri, makanya dia nggak bangunin aku, kayak takut. Oh ya guys, aku tuh punya sesat juga kan. Hah. Lihat ya. Aduh, jauh lagi. Kalian jangan luk-luk mie dulu ya. Aduh, jauh banget lagi, masa aku pakai kaki ya? Atau ah, ribet, kalian lihat aku aja. Kalian jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Dia tuh bajunya aku cuci guys, jadi dia pakai ini dulu, bukan Daisy, namanya bukan Kak Daisy, bukan Daisy, bukan punyanya Regi, bukan, bukan. Lihat lucu kan, tapi dia cuma pakai kaos dalam doang, makanya aku pakai ini. Tadinya ini tuh punya Lupi guys. Kamu keluar dulu deh. Ya, yeah, ya. Yeah. Tada. Ini tuh tadinya tuh lantainya si Lupi guys. Kalian inget gak sih yang aku taruh di sini? Lantainya Lupi. Nah, Lupi guys. Kok serem Lin? Apa sih yang serem-serem? Terus dia tuh punya bukan spirit doll. Aku juga takut kalau itu. Enggak lah, aku tidak segila itu. Tapi dia tuh punya kecanggihan lain. Kalian sebenernya aku takut sih, makanya aku off-in, tapi ya udah. Tuhan, bateraku sebenarnya melemah, guys. Jangan dimirkan. Udah 20%. Nih ya. Jangan kaget ya. Jangan kaget, oke? Okay? Jangan kaget ya. Jangan kaget. Papa. Ih. Mama. Dia bisa berbicara. Kece, tapi aku gak mau pencet yang ini, soalnya yang ini nangis, ini ketawa. Aku takut kalau dia nangis sama ketawa. Langsung like maksudnya. Ini cuma baju guys, tapi bajunya tuh di sana, jadi aku harus ngambil dulu. Tenang. Gak nyala sendiri loh. Tidak. Sebentar, tunggu ya. Ya, mana topinya? Sebenarnya udah kering sih, tapi aku belum pakein. Nih ya, lihat ya. Kasih enggak? Bentar, aku lagi pakein bajunya. Oke, biar dia tidak kedinginan. Enggak sih, kamu gak hidup, jadi kamu gak akan ngerasin kedinginan atau enggak. Tapi yaudah, pakai baju aja. Mungkin dia matiin jamnya, Lin. Sebelum dia hadir pun udah mati sendiri jamnya, Kak. Kok susah ya pakai bajunya? Apa dia menggemuk? Kamu menggemuk kah? Berat badan kamu naik kah? Kok gak bisa dipasang?
ada gemoy kan. Mata kamu kenapa, Nak? Ayo, oke, gincana. Gincana lah dia. Mungkin dia nge-wing ke kalian. Tapi nge-wing sebelah sini. Aku gak bisa nge-wing sebelah sini loh. Gimana? Gimana sih nge-wing sebelah kanan? Kiri. Gak bisa nge-wing kiri, bisanya kanan. Kalau kiri gak bisa. Kalian bisa naikin alis sebelah dong. Aku gak bisa naikin alis, pasti dodonya naik. Kayak orang aneh. Ya gak bisa, cuma bisa naik dodonya. Belum spill nama, karena aku juga belum namain dia sih guys. Dia belum ada nama. Aku gak mau namain Daisy atau Kadina karena kasihan. Banyak yang suruh aku namain ini Kadena, tapi aku gak mau. Aku yang namainnya dengan estetik. Apa aku namainnya Selinior saja ya? Gendis aja, maksudnya kasih nama Saipulin. Aneh-aneh aja kalian. Kasih nama Saipul. Yes. Papa Jola. Namain Sally aja kali ya. Sally dari Selling Yours disingkat jadi Sally. Ya guys sih. Bolin, maksudnya Bolin. Bola bowling. Apa itu? Sanam itu boneka siapa? Ini gemoy ya guys. Oke. Cuma unik aja. Enggak, ini bukan Anabel ya. Masa dia tuh gak berkepang guys, dia tuh gak kepang dua, dia tuh bukan Anabel. Iya, ini bisa nangis, tapi aku gak berani untuk nangis karena saya juga takut. Penakut. Emang kakak gak penakut? Kakak gak takut. Kalau samping kakak ada pak siapa itu gimana? Cepet.
guys, biasanya jam 2 bonekanya ngomong sendiri. Jangan ya, Di, ya, jangan. Apa aku urapi dulu dia? Apa kamu harus dibaptis dulu? Enggak, tidak mau kenapa-apa. Hari ini SR berbentur. Hah? Siapa yang SR malam-malam gini? Maksudnya kakak. Itu aku tadi matanya gerak-gerak. Enggak loh kak. Apakah kamu sudah memaham? Tidak. Tidak. Boneka-boneka lama. Enggak sih, aku masih punya boneka favorit dan tidak akan tergantikan. Dia. Dia gak akan aku gantiin. Karena dia yang sudah menemani aku dari SD. Namanya Bears. Karena dia beruang. Jadi aku namanya dia Bears. Dan dia cewek. Jadi pakai S. Itu dari SD sudah nemani aku. Terus dulu kalau aku video call sama teman, pas aku tutupin gini karena tidak pede. Aku bingung dulu aku video call sama teman dong, tapi gak pede. Tapi besok gak sekolah. Besok Sabtu gak sih guys? Ya kan? Kalau Sabtu tidak sekolah. Besok Minggu. Oh iya, ada ganti hari. Lin, aku gak sabar ketemu kamu. Aku juga tidak sabar. Oh no, baterai aku sudah melemah. Baterai aku sudah melemah. Gimana? Elin, hari ini ngapain aja? Hari ini sih rencananya ada off air guys. Siapa yang nonton? Lots of airnya, sia-sia. Makasih banyak kakak. Lag kah, Lin? Masih lag kah? Kalau tadi sih iya lag, karena tadi ada pemberitahuan baterai saya lemah, jadi lag. Oke, aku gak bergadang. Oke, kita baca podium ya. Oke, kita baca dari nomor 13. Seperti biasa, di 13 ada Kak Aan. Makasih banyak kakak. Di nomor 12 ada Kak Endragung. Makasih banyak kakak. Ini kenapa ada orang loncat-loncat ya emojinya. Di nomor 11 ada Kak Febri. Makasih banyak kakak. Di nomor 10 ada Kak Arya Fajar. Makasih banyak kakak.
Di nomor 9 ada Kak Sat-Sat. Makasih banyak kakak. Di nomor 8 ada Kak Jena. Makasih banyak kakak. Di nomor 7 ada Kak Anom. Makasih banyak kakak. Di nomor 6 ada Kak Pinyil. Makasih banyak kakak. Di nomor 5 ada Kak Dakdikdukder. Makasih banyak kakak. Di nomor 4 ada Kak Rain Julia Sari. Makasih banyak kakak. Di nomor 3 ada Kak Anggito Noer. Makasih banyak kakak. Di nomor 2 ada Kak Vicky Dewi Q. Makasih banyak kakak. Dan di nomor 1 ada Kak Dia Samiaji. Makasih banyak kakak. Betul, nama bonekanya tadi Caroline aja. Enggak kak, aku sudah namain dia Sally. Karena itu singkatan dari Celine Yours, my fan base. Wih. Yaudah, kita foto gak sih? HPku. Kita foto gimana? Oke. 1, 2, 3. Kalian pose juga ya. 1, 2, 3. Cheese. Ya. Kalian pose gak tadi? Pose gak tadi? Ya udah, dadah.